perayaan ulang tahun Maxim Bucher baru-baru ini menjadi sorotan publik. Acara yang dihadiri keluarga besar Luna Maya, termasuk sang ibunda, yaitu Desa Maya Walter Mayer, menarik perhatian karena doa dan ucapan selamat yang disampaikan. Ibunda Luna memberikan doa dan ucapan selamat ulang tahun untuk Maxim. Doanya yang penuh makna langsung menyita perhatian khususnya dari para fans. Ibunda Luna mendoakan agar Maxim terus menjadi pribadi yang ramah, baik, dan apa adanya. Namun Ibunda Luna kemudian berhenti sejenak dan mengatakan bahwa Luna tahu doa selanjutnya. Luna sendiri mengaku tidak mengerti maksud sang ibunda. Banyak yang menduga bahwa doa Ibunda Luna mengandung pesan tersirat, yaitu keinginan agar putrinya segera menikah dengan Maxim. Sebelumnya kakak laki-laki Luna, yaitu Titi Jabrik, memberikan doa yang tak kalah haru untuk ulang tahun Maxim. Ia berharap aktor blasteran Indonesia Prancis itu selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kakak Luna juga berpesan agar Maxim selalu kompak dengan sang adik. Ia berharap Maxim mampu memahami Luna dengan baik. Bahkan kakak ipar Luna sendiri menyebut, selama ini Maxim cukup sabar menghadapi Luna. Dan yang tak kalah mencuri perhatian adalah kehadiran adik kandung Maxim, yaitu Elodie Bucher, ditemani suaminya, yaitu Bagus Marten. Tak lupa Elodie pun memberikan ucapan dan doa terbaik untuk sang kakak. Seperti diketahui, Elodie selama ini menetap di Australia. Bahkan, pernikahan Elodie pun dilaksanakan di negara kanguru tersebut. Pernikahan Elodie pun saat itu cukup menyita perhatian, karena dihadiri oleh Maxim dan juga Luna.